Halo, kawan-kawan pejuang fotografi Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Noreva. Kali ini kita akan mencoba membuat foto splash dengan buah dan sayuran menggunakan 3 lampu dan 1 akuarium. Alat-alat yang kita butuhkan adalah akuarium dengan air. Kemudian kita menggunakan lampu utama di sini dengan softbox. Kemudian kita menggunakan lampu satu lagi di sini dengan kita menembakkan ke reflektor. Kebetulan pada kali ini kita menggunakan background warna putih. Kemudian di belakang ada lampu satu lagi untuk menembak dari belakang background. Kali ini saya menggunakan kamera Nikon D600, lensa 24-85mm, kemudian trigger kita pasang di sini sebagai transmitter, kemudian di flash sebagai receiver. Untuk penggunaan tabletop kurang lebih sama, kita hanya perlu merubah lampu di sebelah kiri. Oke, demikian tadi tips yang saya berikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips berikutnya. Salam RF.